Oke guys, kita lanjut ya pembuatan roti buayanya. Dan di segmen ini kita coba lihat bagaimana reaksi Kenta dan Nicole setelah roti buayanya matang. Kita lanjut guys. Tapi jangan salah ya, Ken. Ini apa ini? Ini namanya bir. Bir. Itu bir. Iya, bir. Bir itu bukan bir. 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 Mau dong. Oh, jahe. Wah, kita mau jahe. Tahu enggak? Jadi kalau kamu kan khas Betawi kan? Kenapa disebut Jeklotok? Karena dulu kan kita dijajah sama Belanda kan. Sekarang jenisnya anak mabuk nih. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, enggak ada alkohol ya? Enggak ada alkohol ini. Parah-parah. Oh, iya, Bang. Semua herbal. Terus kenapa namanya? Jadi Jeklotok itu kenapa disebut Jeklotok? Dulu kan kita dijajah Belanda. Thank you.
Kayaknya empo terlalu kecil. Terlalu kecil. Oh. Duduknya bisa. Nyampe boleh. Aku mau nanya deh kok, kenapa sih kok ini harus apa namanya buaya? Oh iya, ini dulu itu kita kan pernah dijajah sama orang Eropa ya. Iya. Nah kalau orang Eropa itu kalau mau melamar kekasihnya itu biasanya pakai bunga, coklat, pokoknya yang seperti itulah yang orang Eropa pakai ya. Nah orang Betawi sendiri tuh bingung, kita pakai apa ya itemnya ya? Nah. Mati buaya. Ini gimana kalau mati buaya? Kenapa mati buaya? Kenapa? Karena mati buaya itu hewan buaya itu menurut ceritanya binatang yang setia. Ya, tapi ada binatang yang lain juga pasti ada yang setia. Tapi buaya lain. Dia hanya menikah satu kali. Oh, gitu. Iya. Emang ada menikah? Oh iya, ada istilah kita ya. Istilah kita human yang menikah ya. Tapi kalau untuk ini dia tuh hanya satu kali. Oh, jadi kalau pasangannya udah pisah, udah? Sudah enggak dia. Sudah nikah lagi. Enggak boleh kan ya, Kak? Ini buaya itu harusnya satu kali menikah kan? Iya. Ini teman aku ya. Teman aku ini dia bilang sendiri namanya Gladiator. Dia Gladiator itu buaya kan? Iya. Tapi dia udah menikah 24 kali. Sebenarnya ini buaya apa tuh? Buaya darat. Oh, ini buaya air ya, Bu ya. Ini buaya air, maka kalau udah naik ke darat jadi berubah nama jadi buaya darat. Oh. Iya. Prosesnya gimana kalau pas lamaran orang ngasih ini buat apa? Oh, jadi prosesnya gimana ini kalau orang-orang kalau buaya? Kalau buaya ini. Ya. Jadi seperti ini kalau orang Betawi itu biasanya untuk melamar itu semakin besar buayanya, semakin besar rezekinya. Oh, ya. Jadi lebih besar lebih bagus ya, kok ya. Sama aku mau nanya kok ini tuh buat lamaran doang apa misalkan ada acara apa gitu selain lamaran? Iya, ini bisa untuk acara-acara Betawi, seperti acara-acara ulang tahun. Sekarang malah ulang tahun pakai roti buaya. Oh, banyak juga ya. Beda lain dari yang lain. Kamu tahu enggak kita pas ulang tahun kan kirim roti buaya. Ya, tapi makan bareng ya harusnya ya. Boleh makan bareng. Mau yang ini apa yang ini buayanya? Ya ini dong yang kita bagi-bagi dua gitu. Besar ya. Itu tanya coba tanya lagi soal yang biasa yang bawa itu cowok. Kok ini tuh yang bawa tuh biasanya tuh cewek apa cowok sih, Pok? Buat ngasih gitu, umumnya itu yang membawa itu dari mempelai laki-laki. Oh, jadi harusnya bebas sih. Iya. Itu kenapa? Dari katanya dari atasnya. Yang membawanya mempelai laki-laki, oh, mempelai perempuan. Emang kan kalau lamaran atau apa kan biasanya cowok ya yang ngasih hadiah ke perempuannya ya. Cowok ngasih biaya ke perempuannya, ngasih biaya-biaya untuk pernikahan. Ini harus ini kok yang pasangan. Pasangan ini sepasang, iya. Sepasang mana? Biasanya dikasihnya sepasang kayak. Oh, cewek cowok sepasang ya. Oh gitu. Wah, oh, harusnya beli dua ya? Iya, sepasang. Oh, cewek atau cowok? Ini sebelum ini ketem roti buaya udah ada atau bikin sendiri? Bikin sendiri sini. Jadi pertanyaannya gimana sih? Apa sih? Iya, apa? Gimana? Dari ini. Oh, jadi ada arti di bawah. Ada bidinya. Ada bidinya ini dia. Jadi biasa Pak yang bawa pas mau nikah apa pas mau ngelamar? Pas mau ngelamar bisa, pas mau menikah bisa. Oh, tergantung permintaan dari perempuan. Oh, tergantung lah ya janjian lah ya perempuannya maunya gimana. Isinya ada apa aja boleh? Kalau harus pernikahannya isinya ini, itu gak ada. Biasanya si mempelai perempuannya ditanya nih, sukanya apa nih? Kalau misalkan coklat, oke, isi coklat. Oh. Itu mau pakai budaya tadi. Ini boleh dong makan nih? Boleh. Kalau satu lagi kan? Satu lagi apa? Jadi di sini dibikin roti buaya ini ada anaknya dua kan? Ah iya. Itu simbol kalau kita harus kasih. Iya. Program pemerintah dua anak. Dua cukup.
Oh iya tadi aku mau lihat tuh apa rumahnya tadi emang ada yang anaknya gitu ya, anaknya dua. Oh itu anaknya kok bisa jadi anak dua? Oh sebenarnya anaknya boleh banyak tapi boleh karena anaknya dua kan mau lima jadi dua aja nggak boleh. Nanti dua aja. Nanti kalau banyak repot. Jadi apa pokoknya punya anaknya berapa? Anaknya banyak. Repot dong. Kau dulu belum ikuti program ya. Repo ya. Kan. Nanti kalau kita jadi nikah berapa? 20? 200? Enggak, berapa ya? Jadi kita anak buaya aja apa ya? Anak buaya? 22 biar bisa 22 dan biar bisa main bola. Ya, biar bisa bikin ini ya, di bola sendiri ya. Iya, boleh? Itu tangannya masih alatan tuh. Oh iya, maaf. Kita udah lapar kan, Pak? Yuk kita makan aja dulu yuk. Makan dulu kok ya, udah lapar banget pengen nyoba. Pengen nyoba ini. Kita belah gue ya, kan ada di sana ya. Iya, kalau pulang boleh. Nah, gitu. Belah berdua sama Karim. Tarik-tarikan. Belah buaya kita. Kita makan sedikit aja ya. Ya, satu. Dua. Ya. Ajar Ken. Selamat ulang tahun Jakarta. Buset. Enak banget. Jangan lupa sama ulang tahun Jakarta ya.
banyak. Aku makan rotinya banyak ya? Iya, banyak. Aku ini tambah butut-butut lah. Tapi masih gini, kalau belum punya jodoh, belum punya pasangan, beli roti sendiri, makan sendiri itu gak masalah? Tidak masalah deh, makanya ini kan hanya simbol. Ya bapak, boleh. Udah mengikat. Berarti habis ini ya, tuh tiap hari bakalan beri roti buaya nih. Ini loh, biar dapat jodoh ya. Iya. Enak. Enak. Oke, standby closing sama tonton Jakarta yang ke-495. 495. Buset enak banget. Buset enak apa sih kalau kali kita buset enak bener. Enak bener. Oke, jadi selamat ulang tahun Jakarta. 95 tahun loh Jakarta. Udah tua tapi tetap jaya. Iya betul. Jadi Jakarta maju terus. Indonesia maju terus. Mantur juga maju terus. Ayo, ada katanya mau ada pantun buat Nicole. Oh iya ada. Ingat enggak tuh? Lupa. Cakep. Belum. Saya minum. Minum botol. Minum botol. Enggak, minum air bukan botol. Botol dong. Minum air dong. Beli motor nah ini ya, beli motor di pasar baru. Wow. Ini Nikon pacar aku yang baru. Aku juga ada pantun. Ada boleh pergi ke pasar Santa jangan lupa membeli pandan. Cakep. Serius Kenta, kita pacar beneran. Balas dong Ken. Ken balas. Ya, saya minum botol sama makan roti buaya. Cakep. Hey Nicole, kalau malam aku bahaya. Bahaya apa? Gak makan banyak, bahaya lah. Bahaya. Iya. Empo juga ada pantun. Saya pantunnya. Gak ada ya bu ya. Cakep. Ini enak banget ya. Dan kita berasa budaya Betawi. Iya, ini beneran beset banget. Enaknya mantul. Mantul beneran. Buset, enak bener. Mantul, Beb. Enaknya mantul. Buset, bener. Ini di atas nih. Ada sini deh. Jimbo? Jimboy. 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 Jimboy Bakery. Oke, ready. Ini roti buah ini enak banget ya. Enak banget. Iya, jadi kita makannya Jimboy Bakery. Ini beneran roti buaya asli dari Betawi. Ini roti buayanya buset. Enak banget. Enaknya mantul. Buset, enak bener. Ya, bisa. Udah bisa. Oke. Tadi enggak tahu jadi. Ganti-ganti belakangnya dong. Ini kalau bisa bener. Udah nanti ngobrolnya lagi. Ganti lagi. Enggak bisa. Iya, udah nanti lagi, ayo. Udah, Rob. Habis ini ada lagi. Oke. Dari mana ya? Dari awal. Ini rotinya enak banget. Kita makan di Jimboy Bakery. Ini beneran rasa asli dari Betawi ya. Otentik. Ya, ini roti buayanya enaknya mantul. Mantap, buset, enak banget. Campur. Jimboy Bakery-nya udah enggak usah. Lucu. Enak. Rolling. Jimboy Bakery. Rolling. 3, 2, 1, roti buaya ini ada
Jim Boy Bakery. Yeah. Ini enak, enak banget ya. Yeah. Dan berasa Betawi asli. Oh, ini roti buayanya enaknya mantul. Buset, enak bener. Kak,